Welcome back guys, jumpa lagi di channel saya ini. Kali ini saya akan unboxing paketan anggrek tanah, yaitu anggrek Pragnipedilum, masih kerabat dengan Papiopedilum. Asalnya dari Amerika Selatan, ini merupakan anggrek hibrid Pragnipedilum calurum. Oke, saya buka. Guys, saya pesan dua, packing rapi. Ini 3 hari perjalanan sampai rumah. Guys, tanah nanti saya akan tanam pakai media akar, pakai cacah dan kam bakar, karena dari asalnya sana udah ditanam pakai sekam tapi yang belum bakar. Lumut banyak guys, mungkin sementara akan saya rendam dulu di air, karena ini cabutan. Kalau biasanya yang saya tanam itu yang bukan cabutan tapi sudah nempel di media, itu tidak perlu saya rendam di air. Kalau ini harus saya rendam dulu beberapa saat. Mungkin saya akan menyiapkan potnya dulu. Oke. Oke guys, ini sudah saya rendam akarnya di air cucian beras tadi, kebetulan saya masih menyimpan ini. Tenang ya guys, ini Elidup Radium Polarum. Ini pot sudah saya siapkan. Bahan tanamnya, media tanamnya, akar kaktus dan sekam bakar. Oke guys, langkah pertama saya akan mencampur media. Oke, saya cacah. Oh ya, waktu perendaman tadi sekitar 1 jam. Saya angkat. Oke,
sekarang saya cabut. Campur juga dengan sedikit tanah. Sedikit saya menggunakan tanah sedikit saja. Oke, saya campur. Saya taruh tuh. Kalau biasanya saya pakai arang, kebetulan ini ada karpagis yang cacah yang kecil-kecil untuk menutup lubang supaya media tidak tembus ke luar. Saya tatang akarnya. Banyak guys, karena ini rumpun. Oke guys, tanam, tinggal memadatkan setelah menyiram. Nanti akan saya siram pakai air hujan deras. Masih kurang guys, saya tambah lagi. Selesai. Semoga bisa tumbuh subur di sini. Ya. Guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, share untuk kemajuan bertambah majunya channel saya ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.
Terima kasih telah menonton. See you.